empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere. If you got nowhere to go, I need you to know. Yeah, teman-teman, selamat sore. Ini aku lagi di Thailand Art Museum yang nggak jauh dari Taman Thailand sih teman-teman. Ini dia. Ini dia. Nanti habis ini aku mau foto-foto teman-teman ya. Mau di sana juga bagus tuh yang di tangga-tangga itu. Biasanya Instagramable gitu. Belibet ngomongnya. Ini dia. Terus ini ada kayak semacam nih teman-teman ya, kayak semacam apa sih? Pertunjukan gitu sih. Kita lihat yuk. Lagi Thailand Art Museum teman-teman. Bagus. Lagi ada pertunjukan teman-teman ya di sore hari di Thailand Art Museum yang di sini. Ini dia. Ini lokasinya nggak jauh dari Taman Thailand. Sekitar 10 menit.
Itu anak kecil ngapain sih? Oh, terkelupas. Teman-teman, aku mulai naik ke atas ini, ke atas museum. Ya, kita akan naik ke atas dulu. Terus, ini dia, kita naik ke atas. Seperti ini penampakannya. Ini dia. Sampai nanti kita ke atas sana, teman-teman ya. Ke atas sana juga ada bapaknya juga nanti. Yuk kita ke sana. Oke. Lokasinya nggak terlalu jauh dari Taman Tainan, teman-teman. Dari stasiun nggak terlalu jauh, sekitar 15 menit. Itu dia, kalau foto-foto ini juga bagus. Ini dia. Ini dia. Performing Art Theater. Yuk, kita ke atas. Yuk, naik ke atas, guys. Ini dia. Ada berapa ini? Yuk. Naik lagi. Ini dia tadi dari atas, teman-teman ya. Itu dia. Karena museum. Aduh, enggak mengge.
Itu dia. Yuk kita naik ke atas lagi. Iya, Kanwan masih di area Tainan Art Museum, ini dia. Yang di Tainan. Ini tempatnya nggak terlalu jauh teman-teman ya, dari pusat kota Tainan bisa dari stasiun atau dari taman itu sekitar 15 menit. Naik taksi juga bisa. Naik apa ya? Naik sepeda listrik juga bisa, atau sepeda U-bike itu juga bisa, nggak terlalu jauh, sekitar 10-15 menit teman-teman ya. Tempatnya lumayan bagus tadi. Aku sudah review juga, maksudnya aku lihat dari atas sana jalannya juga ada. Nanti begitu. Ini dia area teman-teman ya. Area teman-teman, areanya lumayan bagus di sini. Buat foto-foto juga bagus. Terus satu lagi yang terkenal itu di sini teman-teman ya. Yang terkenal itu di sini. Ini dia terkenal banget yang di Instagramable. Kita bisa foto di daerah sana itu, daerah sini. Terus kita ada semacam apa ya, kayak yang di bawah itu kita foto. Nanti aku juga foto di sini juga teman-teman ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen di YouTube dan channel. Thank you. Ini dia. I will carry you home. When you got nowhere.